ada bangunan baru ini apa gitu. Sampurna Akademi sebelah kanan, Grand Pakuwon Marketing Gallery. Di samping kualitasnya yang bagus, terdapat harga yang bagus pula. Ini harganya mahal ya, MM-an nih pasti. Wah, itu harganya berapa tuh? Harga dimulai 900 jutaan. Siap. Lulululul. Apa itu lawan arus ini? Lulu, Pak. Ngeri. Oke, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Balik lagi di channel Surabaya Top. Gimana kabar hari-hari kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja di rumah ya. Oke, langsung aja rek. Hari Senin siang ini sekitar jam 12. Kalian nanti bakal tak ajak jalan-jalan ke satu daerah yang namanya Grand Pakuwon. Nah, Grand Pakuwon itu yang di depan itu ada security nyebrang itu. Itu salah satu wilayah baru ya ini ya. Wilayah baru yang ada di Surabaya Barat. Nah, ini. Oh, ini. Ini kayaknya punya Pakuwon ya. Bukan kayaknya, emang iya sih. Namanya Grand Pakuwon. Nah, di Grand Pakuwon ini itu ada salah satu wisata kuliner ya, namanya Food Junction. Dulu pernah tak buatin vlognya tentang Food Junction itu. Buat kalian yang belum lihat vlogku yang jalan-jalan di Food Junction, nanti bisa klik di link pojok kanan atas ini ya, tak sertakan linknya. Dan sebelah kiri ini SMP 26 ini, SMP Negeri 26 ini. SMP ku dulu. Wah, aku dulu waktu SMP itu di sini. Belakang itu ada rel sepur itu. Wah, kan ini. Tiap jam berapa gitu mesti kadang terdengar suara kereta lewat. Oh, ini ada bangunan baru, ini apa ini? Sampurna Akademi sebelah kanan nih, guys. Oh, Sampurna. Enggak tahu ini tentang apa ini. Buat training para pegawainya Sampurna atau sekolahnya atau gimana, kurang paham aku ya. Buat kalian yang tahu nanti bisa komen di bawah ini. Dan sebelah kiri ini Food Junction. Nah, ini. Tapi nanti kita enggak ke dalam Food Junction ini, kita muter-muter daerah Grand Pakuwon sana itu lah. Cuman kadang-kadang di Grand Pakuwon sini tuh nggak semua. Sorry. Jalan ini ada polisi tidur. Cuman di Grand Pakuwon sini nggak semua jalan itu bisa dilewati. Kadang-kadang ada beberapa yang nggak boleh lewat. Ada security-nya gitu loh, maksudnya yang jaga itu. Oh, jalannya bisa lihat sendiri ya. Lebar, besar. Oh, bagus ya taman. Ada pancurannya juga, air mancur. Ada jalur sepeda. Oh, ada apa lagi? Dari sebelah kanan ini ada perumahan. Nah, sudah bisa dipastikan ini perumahan-perumahan elit ya. Oh. Nah, aku baca-baca itu kalau nggak salah jalan ini itu kalau ditelusuri tembusnya bisa sampai ke Margomulyo, Ren. Tapi ya gitu sih, aku belum tahu ini sampai. Ini pertama kali nih aku sini, pertama kali ya. Biasanya sampai di pancuran sana itu kadang-kadang nggak boleh ke sini, nggak tahu kenapa ada security yang nyekat gitu. Nah ini coba apa di depan ada petunjuk ya, jadi kan daerah Victoria Marketing Office sebelah kanan, kantor marketing sebelah kanan sini, Victoria Marketing Office. Buat trek-trek kan enak ini. Anak jalanan kok. Sebelah kiri ini ada kayak tambak ini kan. Danau buatan lah. Sebelah kanan ini ada perumahan. Jalannya sopi. Sopi banget. Kebetulan cuaca hari ini Surabaya Barat mendung, tapi hawanya agak sumuk-sumuk gitu. Bapak-bapak ini kontraktor yang mungkin kan. Terus tak putar balik. Sana yuk, ada security ya, males aduh berurusan sama security. Nah ini kita coba ke yang ruko-ruko depan tadi ya. Kayak ini kok rame banget tuh.
Oh ini lho rek, Victoria Jalan Margomulyo Indah. Oh iya tembus Margomulyo itu bisa kayaknya rek. Loh ada tempat buat cuci tangan. Lengkap rek. Tapi sebelah kiri coba, sebelah kiri boleh gak ya? Oh ini Grand Papua Marketing Gallery. Oh ini ruko-ruko ini, masih banyak yang kosong nih, belum dibeli. Aduh ada kiri ada PMK nya juga, pemadam kebakaran, ada Mi Pakuwon 26, Laundry Ion, Indomaret. Aduh Indomaret mana, ada silakan ada Ray White, MT, ini ada penyuk perumahan North Victoria. Siap. Oh depan ada security lagi. Wah, cukup sampai di sini ya rek ya, kita putar balik lagi. Wis diawi-awi sama security ini, males aku. Sebelah kiri ada perumahan, oh South Victoria kiri, kalau yang ini yang North Victoria. Ya kurang lebih kayak gini kan ya kondisi di daerah yang namanya Grand Pavilion. Bagus banget, bagus banget, bagus banget. Di samping kualitasnya yang bagus, terdapat harga yang bagus juga. Ini harganya mahal ya, MM-an nih pasti. Wah itu harganya berapa tuh? Harga dimulai 900 jutaan, siap. Hanya 900 jutaan, siap. Jadi semoga vlogku yang singkat tentang Grand Pakuwon ini bisa menghibur arek-arek di rumah yang lagi suntuk, gak bisa kemana-mana karena PPKM level 3. Semoga menambah informasi dan wawasan juga. Dan buat arek-arek sekalian yang baru pertama kali ke channel Surabaya Tube, jangan lupa nanti di subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan sama video-video terbaru yang selanjutnya. Terus bagi kalian kalau yang suka dengan video Surabaya Tube kayak gini, nanti bisa kalian like, komen di bawah, terus di share ke teman-teman kalian biar semakin rame videonya dan aku jadi semangat buat bikin video-video selanjutnya. Oke sekian ya rek ya, sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye bye. Lulu. Apa yuk lawan arus ini. Lulu pak. Ngeri.